Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka kembali bertugas di Balai Kota Surakarta. Usai pemungutan suara, Gibran kembali menjalankan tugasnya sebagai wali kota. Ya, hadir di Balai Kota Solo pagi tadi, Gibran menyebut dirinya kembali fokus pada tugas sebagai wali kota. Gibran ingin memastikan berbagai program yang tengah berjalan di Solo tidak terhambat dan tetap berjalan. Meski unggul versi hitung cepat dan juga real count sementara KPU, Gibran meminta agar seluruh pendukung Paslon 02 menunggu rekapitulasi resmi. Sambil menunggu hasil KPU, mungkin prioritas apa yang ditekankan di Solo untuk pembangunannya? Dia melanjutkan. Kemarin kan kita sudah ke Pasar Cungki, Balai Kampung. Ini kita mau persiapan Solo Safari fase 3. Tadi kan saya muter ke alun-alun dan tempat-tempat. Tadi pagi ngecek yang di alun-alun sudah terkodes. Kalau rencana bertemu dengan paslon 01 dan 02 kapan, Mas? Ya nanti kalau beliau sudah memberikan saya kesempatan untuk semua. Tapi sudah buka komunikasi dengan 01 sama 02? Saya sudah buka komunikasi ke siapapun. Saya kan enggak